ini walaupun kecil kitabnya ya, manfaatnya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du, fa hadhihi risalatun mustamilatun ala al-masailil mu'immati fi ilmil kalami qaribatul ma'khazi lil afhami wa ja'altuha ala tariqis su'ali wal jawabi wa tasahhaltu fi ibaratiha tas'ilan litullabi. Segala puji bagi Allah, semoga salawat dan salam selalu diberikan kepada pimpinan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan salam. Wa ba'du, dan setelah itu, maka fahazi ini adalah risalatun, risalah mustamilatun yang mencakup alal masailil muhimati, atas masalah-masalah yang penting fi ilmil kalami, dalam ilmu kalam, atau nama lainnya ilmu tauhid ya, ilmu usuluddin. Jadi ini kita ya sedang mengkaji ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin ya. Ada yang juga mengatakan ilmu teologi, ada yang membedakan itu. Qaribatul ma'khazinil afhami, yang dekatnya tempat pengambilannya untuknya pemahaman. Jadi ini insyaallah pahamnya mudah. Waja'altuha, dan aku jadikan dia ala tariqis su'ali wal jawabi, atas jalan tanya jawab ya, jadi jalan pakainya tanya jawab biar lebih mudah. Waja'altuha, dan aku jadikan watasahaltu, dan aku mudahkan fi ibaratnya, pada ibarat-ibaratnya, ungkapan-ungkapannya, redaksinya ya, tashilan, dengan semudah-mudahnya, litullabi, untuk para penuntut ilmu. Jadi beliau cari kosakata yang paling mudah ya. Beliau cari kalimat yang paling mudah dipaham, karena orang cerdas tuh begitu diantara tandanya. Jadi kalimatnya kalau didengar gampang, mudah, itu namanya cerdas, pinter. Kita pun kalau bicara yang bagus tuh yang orang paham ya, enggak panjang tapi paham, orang ngerti, oh itu maksudnya. Jangan sampai kita ngomong orang kagak. Jadi usahakan supaya bagaimana orang paham omongan kita. Nah, seperti beliau ini ingin mengusahakan begitu. Beliau akan buat, beliau buat di sini kitabnya ya, dengan kalimat-kalimat, dengan kosakata yang mudah untuk para penuntut ilmu. Ya, jadi dalam awalnya beliau sudah bilangin begini, mukadimahnya di sini. Jadi insya Allah nanti ungkapannya mudah. Memang ini kitab ini sangat mudah sekali ya. Kecil kitab ini tapi besar manfaatnya. Al-muqaddimatu, ini pendahuluan. Wa tashtamilu ala arba'i masailah, meliputinya, mencakupnya atas empat masalah. Soalan, ma makna al-aqidatil islamiyyati? Ini satu pertanyaan, apa makna akidah Islamiyah? Apa itu akidah Islamiyah? Maknanya apa? Jawaban, al-aqidatul islamiyyatu
hiya al-umur allati ya'taqiduha ahlul islami ay yajzimuna bi sihhatiha. Akidah Islamnya yaitu perkara-perkara, al-umuru perkara-perkara, allati yang ya'taqiduha ahlul islami, yang diyakini oleh ahli Islam, ay maksudnya yajzimuna bi sihhatiha, mereka memutuskan dengan kesahihannya, dengan kesahannya, mereka putusin sah. Jadi mereka yakin, ahli Islam yakin, maksudnya mereka memutuskan dengan kesahihannya, itu benar masalah itu. Akidah Islamiyah. Jadi akidah itu kalau orang bangun dalam rumah itu nama dia pondasi. Jadi pondasi itu harus kokoh, pondasi itu harus kuat. Lihat rumah yang pondasinya kuat. Lihat, kita lihat itu gedung tinggi-tinggi sekali itu, pondasinya siapa kira-kira? Ya, ditancap, dur, dur, dur. Ditancap kan gitu. Iya, lihat tuh, bahkan di sini yang samping-samping goyang ya. Pakai paku bumi. Tinggi-tinggi bangunannya, bawahnya harus dalam. Artinya akidahnya harus hebat. Kita Islam, orang Islam harus hebat akidah kita. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus kuat. Harus hebat. Seperti bangunan, semakin kuat dia pondasinya, semakin kuat dia. Iya. Walaupun diterpa hujan yang lebat, angin yang kuat, dia tidak bergeming sedikit pun. Kenapa? Kuat pondasinya. Begitu pula sama keislaman kita. Kalau akidah kita kuat, insya Allah enggak goyang. Sekarang kan banyak nih ya, akidah-akidah yang macam-macam mengganggu akidah kita. Nah, yang perlu kita kuatin apa? Ya, ini akidah. Belajar akidah. Nah, kemudian ma makna al-islam? Apa makna Islam? Soalan, ma makna Islam? Apa makna Islam? Jawaban, al-islamu huwa al-istiqrar bil lisani wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Islam itu adalah al-iqrar bil lisan, mengakui dengan lidah, yani mengatakan dengan lidah, iqrar, mengikrarkan dengan lidah, mengakui dengan lidah, mengatakan dengan lidah, menetapkan dengan lidah, dikatakan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan akidah-akidah apa yang ada di dalamnya. Was tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati, dibenerin ketika diucapin di mulut lalu dibenarkan dalam hati. Aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna, dibenarkan di hati apa? Bahwa segala apa yang ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun wasidukun, apa ya, segala apa yang dibawa datang dengannya, maksudnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, hakun wasidukun, benar-benar apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, Nabi datang dengan membawa itu benar, enggak ada salah, yakin benar, saya yakin-yakinnya. Tanda kita yakin mana? Kita amalin ilmu kita. Tandanya yakin.
Kalau ada orang gue yakin, tapi dia gak ngamalin, gak yakin dia. Jadi orang yang yakin tandanya adalah mengamalkan ilmu. Dia amalin ilmu, tanda yakin. Dia jauhin maksiat, tanda yakin. Itu yakin. Berani dia sedekah, yakin itu namanya. Orang yakin itu begitu, bukan dengan hanya mulut aja, bukan. Tanda orang yakin. Makanya Abu Bakar Siddiq kan imannya andaikan dikata Nabi ditimbang dengan alam jagat raya ini, tinggian imam, ketinggian Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Yakinnya hebat, imannya hebat. Kenapa? Ya iman yakin atas dia, yakinnya hebat. Mana tandanya yakin? Beliau sedekah semua hartanya dikasih Nabi, itu tanda yakin. Semuanya dikasih, Masya Allah. Makanya orang yang sedekah itu diantara tanda yakin. Ntar Allah gantiin, gak apa-apa. Sedekah dia, tanda yakin. Orang yang pelit, gak yakin dia. Walaupun lu yakin, yakin. Buktinya gak ada. Yakin di sini. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ma arkanul akidati. Apa itu rukun akidah al-islamiyati? Ay asaswa, dasarnya. Jawab soalan. Arkanul akidati al-islamiyati ay asaswa. Apa itu rukun-rukun akidah islamiyah? Artinya dasar-dasarnya, asasnya. Jawaban arkanul akidati al-islamiyati sittatu asya'. Rukun-rukun akidah Islam itu ada 6 perkara. Wa iyal imanu billahi ta'ala, yaitulah iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah, ini ya asasuh. Iman kepada Allah, iman kepada Allah, percaya apa yang Allah beritakan, Allah khabarkan, percaya, yakin, saya yakin-yakinnya. Tapi bukan hanya di mulut aja, perbuatannya. Seperti tadi sedekah, yakin tuh orang. Apalagi dibunuh dia demi mempertahankan akidah, yakin. Seperti Asia itu yakin, dibunuh sama suaminya Fir'aun. Dibunuh sama suaminya Fir'aun, dia tetap mempertahankan akidahnya. Enggak bergeming, rela dia dibunuh. Dan banyak lagi orang yang mati dibunuh untuk mempertahankan akidah. Menandakan apa? Yakinnya hebat. Begitu pula kita ibadah-ibadah yang lainnya, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya yang paling yakin tuh kita memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan peroleh birra, kebaikan, kata ulama, al jannah, surga. Ya. Hatta tunfiqu, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cinta. Mimma tuhibbun. Itu sebagai ujian kita, yakin tidaknya kita di situ. Yakin tidaknya kita di situ. Karena yang paling berat itu kita berikan sesuatu yang paling kita cinta, kan begitu ya. Yang kita paling cinta apa? Harta. Yakin kita sama Allah, kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Umpama nih dalam segi ini aja. Apa yang kamu nakakan, maka dia akan menggantikan. Yakin. Maka kita akan berikan itu.
Nah, iman kepada Allah di sini diantaranya kita iman kepada Allah, Allah itu wujud, ada. Orang yang yakin adanya Allah, yakin saya yakin, yakinnya Allah ada, Allah menatap dia, enggak mau dia berbuat dosa. Allah wujud, Allah ada, wujud Allah. Wujud apanya? Ainul mawjud. Ainul mawjud, zatuhu, zatnya. Ainul mawjud, la ghairu ainil mawjud. Ainul mawjud, Allah ada. Allah sedang perhatikan kita. Semakin tinggi rasa khusyah kita kepada Allah, Allah mengawasi kita, semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi ma'rifah kita kepada Allah. Jadi orang yang berani maksiat, orang itu ya, rendah ma'rifahnya kepada Allah, bahkan enggak kenal Allah, enggak ma'rifah. Iman billah, takut berbuat maksiat di kamar sendiri, di satu tempat sendiri, di satu tempat enggak ada yang kenal, enggak mau berbuat maksiat. Kenapa? Allah menyaksikannya. Allah menyaksikan kita, Allah liatin kita, Allah hadir bersama kita, Allah lihat menatap kita, Allah dekat. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini dekat apa nempel? Hah? Nempel. Lebih dekat dari nempel. Lebih dekat dari nempel. Ini bahasa Allah, ini dekat. Jadi Allah hadir bersama kita. Yang diri, yang duduk, hatinya yang diri, hatinya yang duduk, hatinya yang jalan, hatinya yang lari, hatinya yang diam, hatinya yang tumakninna. Allah lihat. Allah Maha tahu. Tahunya Allah sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Bedanya Allah dengan kita sangat enggak bisa dibedakan, ya. Saking jauhnya. Kalau kita ya, ada orang enggak terima kasih sama kita, sebel enggak kita tuh? Langsung kita hukum. Tapi Allah enggak. Ditunggu dulu, tunggu, 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 tunggu. Nanti sampai mati baru enggak tobat juga, baru dihukum. Atau udah lama, udah kebangetan, udah lama, tapi tunggu baru dihukum. Karena ada hukuman yang belum sampai mati udah dihukum, ada. Kenapa? Kebangetan, terlaluan, dosa sama orang tua, dosa sama guru, orang guru, orang tua, dan lain sebagainya. Iman kepada Allah wujud, bagaimana wujud ada Allah, kidam, baqam, mukhalafatul hawadis, begitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus kokohkan keimanan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah, Allah hadir bersama kita, yakin Allah hadir bersama kita, Allah sedang mantau kita, Allah dekat, ini dekat, hadir Allah, apanya? Ainul mawjud, wujudnya, zatnya. Wal imanu bimalaikatihi, dan beriman dengan para malaikatnya. Allah, ya, kita beriman Allah itu menciptakan malaikat, ada malaikat petugas, ya. Kayak kita kan, ya, ada petugas, petugas pencatat, ya. Kamu jagain sono, kamu yang catat, kamu yang nyebarin, kayak begitu. Malaikat nih ditugasin sama Allah untuk melakukan ini, melakukan itu, ditugasin sama Allah Subhanahu wa taala. Ditugasin. Ada yang hatinya khusyuk dicatat sama malaikat. Ada yang bengong aja dicatat. Ya, ada yang pikirin udah lapar banget nih dicatat. Udah pikirin ntar malam gue mau ngaji lagi, catat.
ada yang bikin lamaran gua ngaji ini udah dicatat. Udah ngancem duluan. Udah maghrib gua ngaji. Udah ketawa. Sekarang gua datang, besok gua datang, Ketahuin semuanya tuh. Malaikat yang catat. Hadirlah di setiap apa yang Allah perintah. Janganlah hadir di setiap Allah larang. Hadirlah di setiap apa yang Allah perintah. Janganlah hadir di setiap apa yang Allah larang. Artinya apa? Kerjain apa yang Allah perintah, jauhin apa yang Allah larang. Wal imanu bi kutubi, dan beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Ya ciptakan Allah, turunkan kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan suhub-suhub yang lainnya. Wal imanu, dan iman bi rusuli, dengan rasul-rasulnya. Allah ciptakan rasulnya, Allah kirimin tuh rasulnya untuk menjelaskan apa? Menjelaskan kitab-kitab, risalah-risalah Allah. Wal imanu bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Nanti ada yang namanya hari akhir. Ya. Tadi iman dengan rasul-rasulnya, iman dengan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ya, dan hari akhir, nanti ada yang namanya hari akhir. Nanti ada yang namanya hari akhir. Dia kata hari akhir apa? Udah enggak ada hari lagi, udah. Terus kira-kira kita mau ngalamin hari akhir atau mati sebelum hari akhir? Hah? Iya. Kira-kira mau yang mana kira-kira? Nanti keimanan kita diuji di situ. Tapi yang jelas hari akhir pribadi kita bakal ada. Ya, itu pasti. Apa entar pulang sampai langsung mati. Si anak kemana? Mati lah. Tadi kan ngobrol sama gua. Ada. Ya. Ya. Jadi kita harus siap-siap terus. Ya. Mudah-mudahan ya umur kita panjang ya. Amin. Husnul khotimah. Amin. Wal imanu bil qadari, dan beriman dengan takdir. Qadar. Iman. Jadi semua ini kita percaya sama Allah bahwa kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau begitu senyum aja terus apa yang Allah berikan. Yang penting kita apa? Ikhtiar. Lalu tawakal. Ya orang terkenal emang udah takdirnya begitu, kita sebegini ya alhamdulillah, tingkat RT alhamdulillah, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat camat enggak apa-apa, udah emang sekitar segini Allah takdirkan kita. Allah Maha tahu. Allah Maha memilih. Mungkin kalau kita jadi orang terkenal, aduh lupa mulu kita, jadi sombong. Takdir kita begini. Takdir kita begini sebegini. Nah, semuanya Allah, yang terbaik Allah berikan buat kita. Enggak ada yang buruk, ada. Percaya udah. Percaya. Enggak bakalan Allah menzalimi kita, enggak bakalan. Enggak bakalan. Jodohnya pun begitu sama. Jodohnya ditakdirin untuk dia, jodohnya. Jodohnya dia enak banget, iya enak. Emang udah takdirnya begitu. Nah, supaya kita baik, bagus, bagaimana? Ikutin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Insya Allah, Allah akan berikan kita yang terbaik. Ya. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Tapi kita enggak tahu takdir kita di mana. Makanya kita harus berusaha. Seusaha mungkin. Gunakan akal kita yang diberi sama Allah dengan cerdas. Lakukan yang baik. Kita diberi sama Allah ini akal yang cerdas oleh Allah. Gunakan. Kalau yang baik itu bagaimana?
gunakan. Kita kalau berobat sama dokter ya, supaya kita dikasih obat yang terbaik sama dia, kita harus bagaimana sama dokter? Gunakan akal kita. Hah? Ngelawan dokter, jelek-jelekin dokter, apa patuh sama dokter, senyum biar baik? Hah? Senyum biar baik, patuh sama dokter. Itu namanya akal kita main. Sama dengan guru sama orang tua, supaya kita diberikan yang terbaik oleh beliau, didoain, diapain, sikap yang baik kayak begitu. Artinya gunakan akal kita nih, karena kita nggak tahu di mana takdir kita. Setelah kita udah gunakan semua kemampuan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal kepada Allah, itulah takdir kita. Itulah takdir kita. Kita nggak tahu nih, kita nanti 20 tahun jadi apaan kira-kira. Semua kita pengen yang terbaik. Pengen duitnya banyak, umurnya panjang, badannya sehat, rumahnya gede, mobilnya banyak, kebunnya lebar, kontrakannya banyak. Kita maunya begitu, bininya cantik, ya. Suaminya ganteng, tinggi, putih, pemaaf, duitnya banyak, orangnya kuat, keker, sayang, perhatian. Mau kita begitu semuanya, yang terbaik, yang paling enak. Tapi yakinilah, kalau kita patuh kepada Allah, sepatuh-patuhnya kita kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kita yang terbaik, yang melebihi perkiraan kita akan baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang patuh kepada Allah, orang yang menjauhkan larangan Allah, orang yang taat kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah.